tidak punya hak apa-apa di rumah ini, Farah. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita pun disuguhkan adegan yang sangat-sangat begitu seru kembali nih guys. Dimana akhirnya yang selama ini kita tunggu-tunggu, bahwa si Tangkurak Parahbuana telah diusir oleh Nyi Ratu, akhirnya kejadian di episode nanti malam. Nah, penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti biasa, absen dulu dong penggemar setia BIC berasal dari daerah mana aja nih guys. Silahkan komentar di kolom komentar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana terlihat Mas Dewa begitu pun dengan Nana yang sangat begitu bahagia karena persidangan telah dimenangkan oleh mereka berdua. Ditambah lagi terlihat ya guys, di saat Dewa dan Nana pergi ke rumah Buana, di situ juga terlihat Nyi Ratu yang sangat begitu murka terhadap si Tangkurak Parahbuana karena Nyi Ratu pun sudah mengetahui semua kejahatan si Parah. Sehingga Nyi Ratu pun di situ langsung berbicara mengusir si Parahbuana dari rumah Buana. Mampus loh Parah ya guys. Nah, tapi di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan di mana terlihat di situ ada di mana Cornelia yang diajak untuk pergi bareng ya guys bersama ibu kandungnya, di mana seperti yang kita tahu ibu kandungnya Lia tersebut nampaknya ingin menjauhkan Lia dari si Tangkurak Fajar. Nah, di adegan lain juga terlihat bahwa ada adegan di mana terlihat di situ ada si Alia yang sangat-sangat begitu sedih banget ya guys, karena seperti yang kita tahu Alia pun saat ini sedang hamil anaknya Wilson atau si Kevin, yang mana di situ Alia berkata akan mempunyai anak tanpa seorang ayah. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat bahwa laki-laki Mas Dewa yang akan disakiti oleh si Nopal Aksana, yang mana Nopal Aksana pun tidak terima jika Nana dan Dewa kembali bersatu. Sehingga Nopal Aksana pun di situ terlihat menyuruh anak buahnya untuk menghajar Dewa dan tentunya menjauhkan Dewa dari Nana. Nah, tapi tentunya ya guys, di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat-sangat begitu seru lainnya, dimana seperti yang kita tahu ada Mas Dewa yang nampaknya nantinya bakal diculik lagi oleh si Tangkurak Nopal ya guys, karena seperti yang kita tahu Nopal Aksana pun tidak terima jika Mas Dewa begitu pun dengan Nana bisa bersatu kembali. Nah, ditambah lagi di episode nanti malam juga kita bakal disuguhkan adegan dimana si Alia yang sangat-sangat begitu gelisah dan resah, dan tentunya nantinya si Alia pun akan meminta pertanggungjawaban terhadap si Wilson atau si Kevin karena sekarang ini Alia sedang mengandung anaknya Wilson atau Kevin. Ditambah lagi ya guys, di episode nanti malam nih guys, adegan yang selama ini kita tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi juga, di mana Nyi Ratu pun telah mengusir si Tangkurak Parahbuana dari rumah Buana. Karena seperti yang kita tahu, Nyi Ratu pun sudah mengetahui semua kejahatan si Tangkurak Parahbuana yang akan memisahkan Dewa begitupun dengan Nana. Wah wah wah, tentunya ya guys, adegan untuk episode nanti malam bakal ada adegan-adegan yang sangat-sangat begitu seru lainnya ya guys. Makanya itu jangan sampai kelewatan untuk lanjutannya hanya di SCTV untuk nanti malam ya guys. Karena di episode nanti malam kita bakal disuguhkan adegan-adegan yang sangat membuat kita seru banget nih guys. Nah, itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.